hasil Liga Spanyol tadi malam di tanggal 24 Agustus 2024. Celta Vigo berhasil taklukkan Valencia dengan skor 3-1. Sementara itu Sevilla kalah dari Villarreal dengan skor 1-2. Berikut ini klasemen Liga Spanyol terbaru hari ini. Celta Vigo sementara ini menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 6 poin. Villarreal mengikuti di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Sedangkan Sevilla turun ke peringkat 16 dengan koleksi 1 poin, dan Valencia ada di dasar klasemen dengan poin 0. Jadwal La Liga Spanyol pekan kedua selanjutnya di hari Sabtu tanggal 24 Agustus, Osasuna lawan Mallorca ditayangkan Beansport 3 jam 10 malam. Barcelona lawan Bilbao ditayangkan Beansport 3 jam 12 malam. Kemudian di hari Minggu tanggal 25 Agustus, Espanyol lawan Real Sociedad ditayangkan Beansport 3 jam 2:30 pagi, Getafe lawan Rayo Vallecano ditayangkan Beansport 1 jam 2:30 pagi. Masih di hari Minggu tanggal 25 Agustus, Real Madrid lawan Valladolid ditayangkan Beansport 3 jam 10 malam. Leganes lawan Las Palmas ditayangkan Beansport 1 jam 12 malam. Dan di hari Senin tanggal 26 Agustus, Alaves lawan Real Betis ditayangkan Beansport 3 jam 00.15 dini hari. Atletico Madrid lawan Girona ditayangkan Beansport 3 jam 2:30 pagi. Top skor La Liga sampai saat ini dipimpin oleh Lewandowski, Iago Aspas, dan Danjuma dengan koleksi 2 gol. Top asis La Liga dipimpin oleh Lamine Yamal, Vinicius Junior, dan beberapa pemain lainnya dengan koleksi 1 asis. Dan top clean sheet La Liga sementara ini dipimpin oleh Karl Heinz dengan koleksi 1 kali clean sheet.